on the way Purwodadi. Kalau di Google Maps sih 2 jam ya. Berapa kilo? Berapa kilo ya? Aku 80 kilo sih terakhir nimbangnya. Bukan berat kamu sih yang aku tanya. 59. Oke. Okay. Semangat. Nah, enggak jauh 59 dari ganda ratusan. Yes. Semangat. Sombong. Kok mereka beloknya? Kayaknya ini udah lumayan nih, ini kayak oh hilang lagi kan? Apanya? Lampu. Oh tadi. Jadi di sepanjang jalan ini kiri kanan hutan, rute sawah. rute dari apa nih Semarang ke Purwodadi kiri kanan itu sawah dan gak ada lampu jalanannya. Dalam mobil ada lampu, cuman jalannya gak ada lampu. Jadi gelap, mau nyari lampu? Nggak ngefek, Bu. Jadi benar-benar lampu dari mobil doang. Ini kalau misalnya malam-malam terus kayak sendiri, ya serem banget deh. Ini sih masih jam 7-an gitu, jam sih rame. Cuma kalau kayak jam 11 gitu yang benar-benar kosong, ngeri juga ya? Enggak sih. Kamu penakut kali. Kamu berani? Berani? Ya. Kan ada kamu. Kan sendiri ceritanya tadi ngomongnya. Iya. Kita udah mau sampai ya? Berapa kilo lagi sih? 7 kilo. Yoi. 7 kilo, 50 kilo sebenarnya kalau di Jakarta tuh enggak terlalu jauh ya, lumayan ya. Kayak kemana ya? Kayak 50, ke Bekasi. Jakarta kalau 50 kilo kayak Bogor enggak kan? Jam macet. Kayak ke Sentul. Ya kan kayak ke Sentul. Dari Jakarta. Cuman kan kalau Jakarta ke Sentul kan tol. Enggak, tadi ini 70-80 kilo total. Oh, oke. 50 kilo tadi. Kayak ke Bogor lah ya berarti ya. Kayak cuman kan jalan kalau ke Bogor kan tol. Kalau ini tuh jalannya ya biasa. Begini deh. Belum ada tol. Aduh. Ya, begitulah saudara-saudara. Dadah. Matiin lampunya. Sudah sampai di Purwodadi. Capek gak? Iyalah, mau ngapain? Sekarang kita lagi di rumah tantenya Stella. Tada. Sang. Kamu buatin jamu ya buat aku? Enggak. Buatin jamu. Enggak bisa. Nanti belajar ya. Jadi kita di tempatnya Opin. Opin itu tante ya? Iya, tante. Nah, di Purwodadi kita malam ini numpang nginep di sini di rumah tante ya Stella. Baru besok kita barengan sama Opin juga mau ke Parakan. Opin lagi sibuk jualan jamu. Kamu mau nyobain jamu enggak? Waktu itu pernah enggak ya? Pernah aku nyobain pernah. Jamu. Apa? Namanya? Jamu apa? Cido Muncul. Apa sih? Jamu. Ini kamu cobain, cobain jamunya buatan Opin. Beda ya? Beda, tangannya beda. Oh. Gue baru tahu, jadi jamu juga harus tergantung siapa yang buat. Ngaduknya beda. Oh gitu. Gue biasa minum jamu tuh beras kencur. Nah, beras kencur. Kalau beras kencur ini juga ada. Cuman lebih kompleks di sini ya. Yeah. Buatnya pakai cinta. Ya udah ngantri dulu. Ngantrinya gimana nih sayang? Enggak ada antrian.
mana gitu. Nomor 7 ngantri dulu. Pak, sengalaman pak atau pen? Nomor 7? Nomor 7? Apa? Sama jamu. Jamu? Nomor 7 ya? Iya. Mau jamu. Ada jamu apa aja, Opin? Jamu pegesin. Heeh. Sehat lelaki. Heeh. Ah. Aku cocoknya apa? Ini tak kasih sehat sama pegel ya kan kamu. Perjalanan jauh sih enggak sampai. Aku mau sehat lelaki. Biar kuat ya. Biar kuat nyetirnya. Biar kuat nyetirnya, besok nyetirnya jauh. Hey, parakan. Belum tahu kemana aja besok. Full makan paling. Hah? Makan kemana? Ditanyain Ormis acara itu mau kemana aja. Tuh, nih planernya nih, IO-nya. Pakai telur ya, Opi? Ini telur. Kuningnya aja? Iya. Telurnya telur apa? Bebek, adanya bebek. Eh, itu racikannya. Mantap. Rahasia, nggak boleh di-shoot. Rahasia. Ini jamu udah siap. Pegel ini sehat. Supaya nggak pegel. Ini siapa ya? Cheers. Cheers. Pahit nggak? Nggak, enak. Enak loh, beneran. Iya, biasanya dia kalau minum jamu sampai merem-merem, ini enggak, tumben. Enak jamunya, Opin? Enak, enggak pahit. Itu peres apa enggak? Beneran, pahit ini. Sengaja kayaknya buatin aku enggak pahit ya? Enggak, sama. Anu apa? Enggak amis. Enggak, enggak berasa telurnya. Ini berapa, Opin? Segini. 15. Berapa? 15 ribu. Langsung. Gak pegel. Aku mau. Ini dia mau. Ini apa aja, Opin? Pegelinu sama sehat wanita. Pegelinu sama sehat wanita. Patang atau kilo? Siangan langsung. Pahit gak, Opin? Tidak. Manis kok. Kamu minum jamu apa, sayang? Jamu apa tadi? Patang atau? Pegelinu sama selamat minum. Kamu minum jamu apa sayang? Jamu apa tadi? Pegelinu sama. Tante Neki. Gimana? Malu ya? Itu lebih pahit ya? Iya. Boleh. Ayam paha.
Ini nasi gudeg komplit pakai ayam recek, ada petenya juga, ini sambelnya mantap. Selamat makan. Kamu nggak mau pete? Tidak, tahu. Makan ya, Opin. Ya. Selamat makan. Kenyang. Gils, aduh. Aduh, aku pulang ke Jakarta takut nih lihat timbangan pasti. Di depan ada timbangan. Udah butek banget ya. Butek amat. Waktunya sekarang tidur. Ya, mas sekarang, guys. Di Purwodadi. Tidur, istirahat. Hari ini benar-benar kayak banyak makannya banget. Bisa tidur pulas nih, ngantuk. Besok kita harus bangun pagi, kita mau ke Parakan. Sebelum ke Parakan mungkin mau mampir ke Ambarawa atau mampir ke tempat lain. Temanggung. Masih Temanggung makan juga. So masih belum tahu. Yang jelas karena mau tidur, mau istirahat, isi energi buat besok. So besok road trip ini bakal berlanjut. Dan besok view-view-nya dengan view-view yang lebih indah lagi sepertinya. So, jangan lupa subscribe, jangan ketinggalan besok. See you. See you. Night. Sayang, jangan dimain-main, ntar rusak. Rusak. Ini antik nih. Aku pas masih kecil, sayang. TV ini punyanya engkongku. Ada di rumah. So muda lu. Gila ini klasik banget sih, siapa yang pernah ngerasain TV ini? Kamu udah pernah ngerasain? Iya.